Penggunaan peralatan listrik yang berlebihan pada satu stop kontak memicu kerusakan pada kabel listrik. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat membuat stop kontak menjadi overload dan memicu kebakaran. Untuk itu, perlu dihindari terlalu banyak menghubungkan peralatan elektronik ke satu stop kontak, dan bijaklah dalam menggunakannya. Pemukiman padat penduduk menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran, mulai dari konsleting listrik hingga api dari kebocoran tabung gas. Tabung gas bisa meledak karena beberapa sebab yang mungkin tidak kamu sadari. Hal tersebut dapat menyebabkan cepatnya api merembet ke pemukiman di sekitarnya. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, diperlukan alat pemadam api ringan atau yang biasa disebut APAR. APAR sebuah alat yang digunakan untuk memadamkan atau mengendalikan api sebagai pertolongan pertama pada situasi darurat yang dirancang untuk penyelamatan jiwa. Untuk info lebih lanjut, yuk simak info mengenai pencegahan kebakaran ini